Syekh Khalid Al-Hamaudi melakukan kunjungan ke kantor Dewan Masjid Indonesia bersama dengan para ulama dari negara Arab Saudi. Syekh Khalid dan rombongan dalam kunjungan kali ini disambut oleh Wakil Ketua Umum PPDMI Komjen Pol Syafruddin yang juga menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Komjen Pol Syafruddin mengatakan bahwa kunjungan Syekh Khalid Al-Hamaudi kali ini merupakan kunjungan balasan dari kunjungan yang sebelumnya dilakukan oleh Dewan Masjid Indonesia ke Jeddah, Arab Saudi beberapa waktu lalu. Oleh karena itu ini adalah kunjungan balasan ya, Pak Sekjen. Syekh kepada Dewan Masjid. Dewan Masjid sudah diterima oleh beliau di Jeddah. Jadi memang dalam rangka syiar dan kemaslahatan umat Islam, beliau ini banyak bersedekah untuk memberikan sedekah haji kepada umat Islam. Ya. Dan ini orang Papua banyak pergi haji. Ya. Tahun lalu 30 orang dihajikan oleh Syekh. Sekarang hafiz kita yang juara dua dunia pergi. Acara silaturahmi ini juga dihadiri oleh anak bangsa Rifdah Farnidah yang telah berhasil menjadi juara dua lomba hafiz Quran tingkat dunia tahun 2018 di Yordania. Atas prestasinya, Rifdah menerima hadiah dari Syekh Khalid berupa ibadah haji bersama orang tua dan pembimbingnya. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.